tidak perlu. Tidak perlu. Karena itu dampak negatifnya jauh lebih banyak. Okay. Dari sisi pemerintah sendiri itu citra pemerintah akan jelek karena pemerintah tidak konsisten. Dan kedua, di mata wajib pajak patuh ini juga jelek karena mereka seperti dikhianati. Ya, Mbak Singgi tadi menyebutkan, saya sudah patuh kok. Sudah patuh, kemudian ada tes amnesti. Kemudian ada tes amnesti 2. Berarti lebih baik saya tidak patuh aja. Nah, ini yang saya sebutkan moral hazard, bisa membentuk moral hazard. Dalam jangka panjangnya, yang terjadi bukan meningkatnya kepatuhan, malah menjadi ketidakpatuhan. Ya, karena ada moral hazard di situ. Jadi, menurut saya, dari sisi kalau kita pertimbangkan manfaat dan mudarat, yang lebih banyak mudarat.